Mbak Masita, gimana ceritanya kemarin katanya ibunya Mbak Masita kena ledakan gas ya, kaki dan tangannya melepuh gitu, kena luka bakar. Terus gimana tuh Mbak kisahnya sekarang setelah pemakaian momen propolis? Coba bisa ceritakan sedikit Mbak? Alhamdulillah sekarang sudah lukanya sudah mengering, membaik dan bisa duduk dia, kakinya sudah bisa, bilangnya masih kakinya nyelipuk itu Oh, udah Mbak. nyelipuk, Ya iya. kemarin cuma bisa selonjoran aja, soalnya dari sini sini habis sanaknya Hancur kena ya, luka kena bakar. Nah sebelumnya pernah pas hari kena luka itu seobatin malamnya dengan propolis semuanya, satu botol itu pakai habis terpakai dua kali ya. Terus hari Jumat kena, malam Sabtu seobatin, terus hari Minggunya sempat diobatin sama saudara saya dengan Produk obat lain. lain. Minggunya, Banyak minggu lagi. paginya semakin parah keadaannya Sampai nggak bisa tidur ya, katanya ya. air. Terus Banyak. lagi malam Seninnya saya olesin terus sambil saya kasih minum, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik keadaannya, lukanya sudah mengering. Luar biasa. Ya. Pakai propolis momen ya, Mbak ya. Ya. Oke, sekarang sudah mulai mengering, sudah bisa nyelipuk duduk ya. Sehat selalu ya Mbak, buat Ibu ya. Terima kasih Mbak Masita.